saya adalah pasien TB sembuh berikut istri sama pasien TB sembuh. Pada bulan Juni 2015, saya mulai batuk berdahak hingga lebih dari 2 minggu. Sedih rasanya, saya sebagai tulang punggung keluarga sakit. Saya bertemu dengan kader dari TB Care Aisyah Garut, yaitu Ibu Quraisin, yang mana beliau sigap dan rela mengantar ke puskesmas untuk menganjurkan untuk cek dahak. Saya kaget ketika diberitahukan hasil dahak saya positif TB dan harus diobati minimal 6 bulan. Sudah kebayang 6 bulan makan obat tiap hari. Sebulan kemudian istri saya namanya Titin mulai batuk-batuk hingga hampir sama lebih dari 2 minggu. Saya takut jangan-jangan istri saya juga tertular. Hingga akhirnya saya meminta lagi kepada kader Aisyah, yaitu beliau Ibu Quraisin, untuk mengantar dan cek dahak ke puskesmas Guntur. Setelah diperiksa ternyata sama hasilnya positif TB. Tanda dan gejala mengarah ke TB paru. Pada skenario sanana jelas, kuat diin ke KBKPM entar dicek sadayana. Ya sedih juga ya, sampai ya ibu juga sampai nangis kalau ngelihat si pasien TB yang memang rumahnya tidak layak huni. Seperti contohnya Pak Nurdin dulu rumahnya tidak seperti ini dulu rumahnya, karena ya itu tidak layak huni. Saya sampai nangis kasihan gitu ya. Terus ya alhamdulillah mungkin dari pemerintah, ada dari Aisyah membantu untuk merenovasi atau membedah rumahnya Pak Nurdin, terutamanya waktu dulu dari Hintara kalau nggak salah di ini rumahnya di Bedaya. Ibu pas datang ke rumah Pak Nurdin berkunjung lagi, ya alhamdulillah merasa bahagia karena rumah Pak Nurdin layak untuk ditempati gitu. Alhamdulillah doa saya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bulan Ramadan tahun 2017, tim TB Care Aisyah Garut bersama Yahintara, yaitu Yayasan Arsitek Hijau Nusantara, bersilaturahmi ke rumah dan bilang akan ada program bedah rumah. Peresmian rumah ini dihadiri oleh Ibu Bupati, yaitu Ibu Hajah Diah Kurniasari. Beliau juga memberikan bantuan mesin jahit. Ya ini yang saya pakai untuk menjahit, karena pekerjaan saya sehari-hari menjahit, pengrajin jaket kulit. Juga ada yang alat perabotan dari ibu Aisyah, yaitu berikut lemari, kasur busa, juga kompor gas dari Ibu Bupati. Terima kasih kepada semua tim Yahintara, kepada TB Care Aisyah, Puskesmas Guntur, Dinas Kesehatan Garut, juga Pemda Garut atas segala dukungannya, yang dimana semuanya telah mendukung dan terrealisasi apa yang tercita-citakan oleh saya.